إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في الآية الآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون الحمد لله. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, yang atas izinnya kita bersama-sama diberi kesempatan untuk kembali bertemu di hari yang mulia ini dan juga di bulan yang mulia ini untuk bersama menjalankan ibadah sholat Jumat, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman, yang melalui risalah beliau kita terbebas dari kegelapan dan kebodohan, serta insya Allah memperoleh hidayah hingga akhir hayat dan beroleh syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Jamaah Masjid Al-Hurriyah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan khatib untuk menyampaikan pengingat terutama kepada diri khatib sendiri bahwa menjalankan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala atas diciptakannya manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi bagi semua makhluk ciptaannya merupakan sebuah hal yang harus selalu kita ingat dan jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema membaca rahasia Allah subhanahu wa ta'ala di alam. Sebuah topik yang khatib kira seringkali luput dari perhatian kita karena ada banyak rahasia Allah di sekitar kita telah menjadi hal rutin dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang khatib sampaikan berupa penggalan ayat ke-101 surah Yunus pada pembukaan khutbah ini yang terjemahannya berbunyi, katakanlah, observasilah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka kita patut bersyukur bahwa salah satu nikmat iman dan Islam yang dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala membuat kita menjadi umat yang diperintah untuk selalu berpikir dan berpikir seraya membaca apa yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang terhampar di bumi maupun yang tergantung tanpa penyangga di langit. Jamaah Masjid Al-Hurriyah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kurun waktu 100 tahun belakangan ini, ilmu pengetahuan yang terstruktur dan diperoleh melalui cara-cara tertentu yang baku dan atau lazim disebut sains telah berkembang dengan begitu pesat sehingga mampu melahirkan berbagai macam inovasi teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Terlepas dari sisi positif atau negatif teknologi-teknologi tersebut bagi peradaban umat manusia, kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman tentu meyakini bahwa semua pengetahuan yang diperoleh orang saat ini sejatinya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meski ilmu tersebut diturunkan kepada mereka yang tidak atau belum beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu capaian sains yang dipandang amat spektakuler di abad ke-20 lalu dan amat dirasakan manfaatnya saat ini dalam bentuk teknologi adalah teori kuantum yang mengkhususkan diri membahas perilaku alam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala pada skala yang amat kecil.
lebih tepatnya hingga skala yang lebih kecil dari atom pembentuk unsur-unsur di alam semesta yang kita ketahui, seperti besi, nikel, dan yang lain sebagainya. Telepon genggam yang saat ini semakin pintar merupakan salah satu bukti kesuksesan teori kuantum tersebut. Prosesor yang ada di dalamnya dan merupakan otak bagi telepon genggam saat ini telah berhasil difabrikasi sedemikian rupa sehingga satu unit terkecilnya yang berupa transistor semikonduktor berukuran hingga orde nanometer atau sepermiliar meter. Teori kuantum pada ukuran tersebut merupakan kunci utama untuk memanipulasi dinamika listrik di dalamnya. Melalui kerja yang awalnya dirintis oleh para fisikawan di awal abad ke-20, saat ini orang telah memahami dengan baik bahwa alam di sekitar kita sejatinya hanya terbentuk dari dua jenis partikel yang dinamakan oleh para fisikawan sebagai elektron dan quark, yang keduanya memiliki ukuran dengan orde 1 meter dibagi 1 miliar miliar atau sepermiliar miliar meter, suatu ukuran yang mungkin tidak dapat kita bayangkan betapa kecilnya. Meski saat ini keduanya telah mampu dideteksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan berbagai instrumen, terutama elektron yang telah sedemikian jauh dapat dimanipulasi dan memungkinkan dibuatnya prosesor telepon genggam yang Khatib singgung tadi. Tetapi kelakuan kedua partikel ternyata masih amat jauh dari pemahaman yang memadai dan tampaknya akan terus menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dipahami orang meskipun dapat dimanfaatkan dengan baik. Jamaah Masjid Al-Hurriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh perilaku partikel elektron yang secara fisik diketahui memiliki muatan listrik negatif dan merupakan partikel pembentuk atom suatu unsur. Elektron memiliki peran yang amat fundamental dalam berbagai proses yang terjadi di alam, mulai dari reaksi kimia yang terjadi di dalam proses metabolisme tubuh kita hingga proses terjadinya hujan petir. Bentuk-bentuk materi yang kita kenal yang dapat berada dalam wujud gas, cairan maupun padatan sejatinya ditentukan oleh bagaimana kondisi elektron di bagian terluar atom serta bagaimana pola interaksinya dengan elektron dari atom lainnya. Berdasarkan berbagai observasi yang telah dilakukan hingga saat ini menunjukkan bahwa elektron berperilaku tidak sesuai dengan pengalaman intuitif kita yang hidup pada skala yang ukurannya jauh lebih besar dari elektron. Elektron juga memiliki massa dan berat yang tentunya amat sangat kecil. Karena ia berat, maka sudah selayaknya berdasarkan pengalaman intuitif kita sehari-hari, elektron tentunya memiliki sifat, sebut saja sebagai perumpamaan, seperti sebuah kelereng yang secara prinsip dapat dideteksi keberadaannya dan dapat diprediksi pergerakannya berdasarkan hukum-hukum fisika yang diketahui. Alih-alih memiliki sifat seperti kelereng, elektron ternyata menunjukkan kelakuan lain yang lebih tepat digambarkan oleh sifat cahaya. Sifat ini salah satunya teramati ketika seberkas elektron dilewatkan pada dua celah yang amat sempit. Untuk dapat menjelaskan ambiguitas kelakuan elektron yang dapat menunjukkan baik sifat seperti sebuah kelereng ataupun sifat seperti cahaya, para fisikawan dipaksa untuk meyakini bahwa sebuah elektron mesti dapat berada pada dua tempat berbeda di waktu yang sama. Sebuah keyakinan atau dapat disebut keimanan dalam teori kuantum yang tentunya kontra intuitif dengan pengalaman kita sehari-hari,
yang menghendaki bahwa sebuah benda bermassa hanya bisa berada di satu tempat di satu waktu, baik ketika dilakukan pengamatan terhadapnya ataupun tidak. Kelakuan yang amat aneh terjadi pula ketika orang dengan cara-cara observasi tertentu ingin membuktikan apakah benar elektron bisa berada di dua tempat dalam fenomena berkas elektron melewati dua celah yang amat sempit. Jika observasi dilakukan, maka berkas elektron tersebut serta-merta menyembunyikan sifatnya yang seperti cahaya dan kembali menunjukkan sifatnya yang seperti kelereng. Perlu menjadi catatan kita bersama bahwa perilaku elektron yang aneh dan tidak dapat dipahami inilah yang mendasari berbagai proses-proses transfer energi di dalam sel misalnya, yang diketahui saat ini sangat efisien. Bahkan bagaimana elektron berperan dalam menghantarkan informasi di dalam otak manusia yang sejatinya didasari atas fenomena migrasi elektron yang perilakunya juga tidak dapat dipahami. Jamaah Masjid Al-Hurriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh mengenai perilaku elektron tadi secara jelas menunjukkan bahwa ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan kepada manusia sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sinyalir di dalam surah ayat di dalam ayat ke-85 surah Al-Isra. Wa yas'alun a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Yang terjemahannya berbunyi, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Meski konteks ayat tersebut terkait dengan pertanyaan mengenai ruh, akan tetapi patut diduga bahwa selain ruh, ada pula hal-hal lain yang juga manusia tidak diberikan ilmu pengetahuan yang memadai, dan salah satunya adalah mengenai perilaku partikel di dunia subatomik seperti elektron. Allah Subhanahu wa taala tampaknya memberikan hijab yang tidak dapat dilampaui oleh manusia, bagaimanapun upaya yang dilakukan. Dalam kaitannya dengan fenomena elektron, hijab tersebut ditandai dengan kehadiran suatu bilangan konstan yang dinamakan sebagai konstanta Planck, yang nilainya teramat sangat kecil, yaitu berorde 10^-34 atau 0.34 buah angka 0 sebelum angka 1 di akhir. Jika konstanta ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan lebih besar dari angka tersebut, maka besar kemungkinan elektron akan memperlihatkan perilaku sesungguhnya. Wallahu a'lam. Tetapi lepas dari itu, menarik untuk ditekankan bahwa ayat ke-85 surah Al-Isra tersebut juga menyiratkan pula harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan orang untuk mendapatkan ilmu dari hal yang terhijab tersebut meski sedikit. Dalam konteks teori kuantum tadi, kita mungkin dapat mengambil kesimpulan bahwa fenomena di skala subatomik merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia hanya diberi pengetahuan yang sedikit saja, tetapi dari yang sedikit itu dapat diambil kemanfaatan yang amat banyak. Jamaah Masjid Al-Hurriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi berbagai fenomena alam yang tampaknya dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya pemahaman mengenai kesadaran manusia yang hingga saat ini tetap merupakan misteri yang belum tampak adanya penjelasan yang memadai. Mengapa otak bisa sedemikian efisien dalam memanfaatkan energi? Mengapa otak manusia bisa berpikir, menyimpan memori, dan memiliki kesadaran? Begitu pula bagaimana proses pelipatan protein yang sedemikian mustahil dapat terjadi jika mengacu pada hukum alam, tetapi faktanya dapat terjadi dan berlangsung dengan efisien pula. Begitu pula dengan rahasia-rahasia yang masih tersimpan di dasar laut, terdapat di dasar laut terdalam di bumi ini. Keberadaan makhluk-makhluk laut yang tanpa sinar matahari dapat hidup dan hanya mengandalkan sumber hidrotermal dari lapisan bumi di bawah laut
juga tampaknya merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang besar kemungkinan berkaitan dengan fenomena kuantum. Dan tentu saja yang tidak kalah menakjubkan adalah fenomena yang diamati terkait betapa luasnya alam semesta. Bagaimana bentuk sesungguhnya alam semesta, bagaimana akhir dari alam semesta, dan bagaimana sesungguhnya bintang dan galaksi terbentuk dan berkembang. Kesemuanya akan terus menjadi pertanyaan yang akan diupayakan jawabannya oleh sains, meski besar kemungkinan Allah Subhanahu wa taala hanya memberikannya sedikit saja. Sebagai muslim, sudah selayaknya kita juga turut serta bersama komunitas lain untuk melakukan kajian mengenai hal-hal yang ada kecenderungan dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mesti berkeyakinan bahwa dari sedikit ilmu pengetahuan yang diberi tetap berguna untuk menghasilkan teknologi yang bermanfaat, sehingga kita dapat beroleh kesimpulan bahwa tidak ada yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia, dan seraya kita menjadi hamba yang rendah hati karena memahami kebesaran dan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian sedikit pemaparan khatib mengenai rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tampak di alam sebagai salah satu bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita yang kadang luput dari perhatian. Patut selalu kita ingat bahwa melalui berbagai redaksi ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus berpikir mengenai alam ciptaannya agar kita menjadi hamba yang beriman secara baik dan benar, sebagaimana diredaksikan ayat ke-101 surah Yunus di awal khutbah ini. Melalui ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala lewat perantara pena kepada kita manusia, sebagaimana yang diredaksikan di dalam surah Al-Alaq ayat ke-4, Allah Subhanahu wa taala sejatinya ingin dikenal melalui ciptaannya, sehingga mentadabburi alam sudah selayaknya menjadi perhatian kita semua sebagai hamba dan menjadikannya sebagai salah satu bagian utama dari ibadah kita kepadanya, serta menjadi salah satu rutinitas keseharian kita. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fadhal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيم الصلاة.